Okay guys. Okay, hi, assalamualaikum. Aku Daniel. So welcome to the escape. Okay, ngam. So hari ni, malam ni juga aku akan buat satu video sebab because ada orang komen dekat dalam YouTube aku, kat video previous video aku, pasal video aku ulaskan balik tentang video yang Nemi buat about filem Barbie. So aku fikir filem Barbie ni memang betul-betul dapat sambutan kali ni, memang dapat memang menjadi satu kontroversi yang sangat besar lah untuk Nemi dan untuk juga yalah Nemi dan kru dia sendiri. Tapi yang mendapat satu hentaman yang kuat sangat, aku rasa Nemi lah, sebab because skrip dia, director dia. Okay, so hari ni aku nak bercakap pasal pasal behind the scene of film Barbie. Aku dah tengok dah. Tapi bila ada orang komen kat aku tu, aku nak tengok balik. So aku nak rollkan balik dan aku nak fahamkan, aku nak hadamkan dalam-dalam pasal film Barbie ni. Pemikiran yang sangat rumit, yang sangat gila guys. Mereka mampu menyiapkan all of movies just in 10 days. Korang boleh dapat imagine tak benda tu? Aku minta maaf, aku kena terpaksa pegang rambut sekali. Diorang mampu menyiapkan satu filem dalam masa 10 hari dengan masalah kekangan dana, kekangan dari segi kewangan. Nemi sendiri akui. Dan ya, mereka mempunyai masalah dengan kekurangan kru seperti pengarah fotografi untuk membantu bekerjasama untuk membuatkan filem ni. Adapun mereka meminta bayaran yang tinggi. Aku sangat kesianlah dengan Nemi. So apa lagi aku tengok dekat dalam filem dia punya TMO ni, dia orang punya the making of filem Barbie ni. Mereka tidak menggunakan pelakon-pelakon yang hebat dan pelakon-pelakon yang yalah, pelakon-pelakon yang profesional. Mereka menggunakan main character adalah asalnya pelakon biasa. Maybe aku tak kenal pun dia punya main character. Asal pun main character tu Hassan, tak silap aku, lebih kurang lah. Kita ada Indian, kita ada Chinese tu. So yelah, dan bila dah masalah kekangan masa, kekangan wang, so mereka kena siapkan juga filem tu macam scene siang tetap nak kena buat scene siang, tapi diorang dah malam, diorang memerlukan scene tu kena buat juga cepat. So diorang kena buat malam tu juga, menjadikan malam tu menjadikan siang. Gila tak gila? Memanglah Hollywood boleh buat kan, luar negara boleh buat. Tapi diorang buat sebab diorang ada je masa. Tapi masalah yang Nemi alami ni, mereka kekurangan masa, kekangan masa. Sebab masa yang diberikan untuk shoot dekat area, maybe sekolah kot dekat situ, dalam masa 10 hari. So mereka nak kena siapkan dalam masa 10 hari scene yang malam nak kena buat, tapi kena buat siang kan. So malam tu contoh diorang kena tutup tingkap semua, kena halang, jangan bagi cahaya luar masuk. Dan diorang guna bilik tu, diorang set up lighting bagi nampak suasana tu light malam ataupun suasana tu macam siang. So memang totally memang susah lah, rumit lah untuk hasilkan filem tu. Sebab Nemi dah tahu dah filem ni takkan dibeli oleh kerajaan Malaysia. Sebab ya, masalah tu semua aku dah bercakap dekat filem yang lepas-lepas, aku dah cakap dalam video lepas. Dan aku faham apa yang Nemi alami. Sebab kita orang sebagai pembikin filem bebas yang BBNU, budak-budak baru nak up, kita rasa. Sebab aku pernah juga kita orang shoot untuk for kita orang punya filem, kita orang nak buat scene malam nak bagi nampak siang rasanya. Siang nak bagi nampak malam for film tu. Kita orang terpaksa tutup pintu semua nak nampakkan
scene tu malam. So memang rumit lah, kita nak menghalang lighting, natural lighting tu masuk dekat dalam kita punya places untuk shoot kita punya set tu. Rumit lah guys, kita nak kena halang macam-macam. So aku tahu apa yang Nemi alami. Aku memang selut dengan Nemi. Aku harap Nemi tengok video ni kan, dia ambil aku dah kulit. So I think so aku akan bacakan komen-komen. Okay, macam biasa juga lah. Okay guys, aku nak bagi tahu, we are almost hit 1000 subscribers. InsyaAllah akan dapat jugalah subscribers dalam masa. Okay, so sekarang dah 859 subscribers. Aku harap dapat 1000 subscribers dalam masa yang terdekat lah, as soon as possible kan. So aku akan bacakan komen dekat video babi. Okay, we have 16 comments. Aku insyaAllah aku akan baca semua sekali. Okay, ada komen yang aku pin. Okay, so aku ada komen yang aku pin, iaitu komen daripada Jong Yon E. Do you want to watch the movie behind the screen babi? So dia dah letak link kat situ. Major actors will explain his acting in how hardness of the movie is from this movie. You will know why the best actor belong to Muhammad Ali Faikal. Muhammad Ali Faikal ni aku rasa yang main character yang kepala botak tu kot. Aku rasa tu lah. Sumpah gila aku berharap sangat aku dapat tengok this film. So the second comment is from NYE. You lagi hebat daripada mamak seniman. At least you faham. Thank you bro. So dia komen lagi, salute bro, don't worry, you must dare to speak and voice up. Sebenarnya aku berpihak kepada Nemi. Bagus, sumpah aku cakap memang totally bagus. Semua benda ni kena tegur. Kalau tak ditegur, lama-lama makin lemak. Faham sendiri lah benda tu, betul. So the fourth comment is a G from G and Glenn. Sokong. Okay, thank you bro. Kita ada komen lagi. Ini panjang sikit lah. From Vesita George Wu. Saya orang tua pernah jumpa PM pertama hingga kini. Dulu kita ikut kata perkataan aku yang tepat saya dalam konteks pembahasan negara ini. Aku ini digunakan masa dulu, iaitu kebanyakan digunakan oleh di Indonesia atau di kampung. Maka sebagai Malaysia kita guna perkataan tepat iaitu saya atau anda, bukan kau. Saya kagum dengan keikhlasan kamu sebagai sastria Malaysia yang meningkatkan keharmonian dan perpaduan kalangan pelbagai kaum. Tahniah dan continue apa yang kamu buat di YouTube ni. Bro, Thank you so much. InsyaAllah, InsyaAllah saya akan menggunakan, membahasakan diri saya ni sebagai saya. InsyaAllah, InsyaAllah Saya akan test. InsyaAllah. So kita lagi daripada Jong Yon Ye. Oh, dia ada komen sebelum ni. Dia ada komen. Kalau ada perhatian dengan Chinese words, don't scold people by the word babi. Okay. This show in the upper right and the end of the trailer. Can use Google Translate to translate the sentence. The poster actually is released in Malaysia. Okay, he actually want to come back in this January, but many people said if come back, maybe he will be locked up, or if no people treat him, he may die without notice. Many people disagree him to come back Malaysia because Taiwan is safer than Malaysia. Much COVID-19 in Taiwan. I just hope he can be safe. Okay, you're right. Okay, from Kian Yong. Totally, majority comment dekat dalam video babi aku ni Chinese. Aku salute dekat Chinese because korang je sanggup tengok video aku. Aku bukan nak merendahkan bangsa Melayu kita. Aku respect tiga-tiga kaum. Sumpah aku respect tiga-tiga kaum. So aku akan baca. Okay, kita last daripada Jackson Hu. Social media Malaysia ini kebanyakan old thinker.
Again lah. Aku malas lah nak edit. Potong-potong serabut. Okay. From Jackson Hu, social media Malaysia ini kebanyakan old thinker, lagipun dikawal oleh kerajaan. Kenapa diorang again NEMWI ni? Sebab sudah sampai masa pilihan raya, diorang nak gunakan hak-hak lagi untuk menutup berkala lagi yang menghalang dia yang mahu melakukan. Aku kurang faham, tapi insyaAllah aku faham kan. So guys, aku berterima kasih dengan korang. Dalam masa 2 hari 11 jam mampu mencapai 3,464 views, 16 komen, like sebanyak 161, dislike 7. Thank you, memang thank you. Tanpa haters, siapalah kita? Kita adalah seorang budak BBNU. So guys, I think sampai sini je video sebab because dah 11 minutes kan. So guys, don't forget to subscribe, like, comment and share our videos. Share dekat Facebook, share dekat IG, share kat mana-mana je, kat group WhatsApp ke kat mana-mana pun. Aku nak korang share kat Facebook banyak-banyak, biar kena kecam, biar lebih banyak views aku. Tak kisahlah. So guys, don't forget to subscribe, like, comment and share. So guys, escape in the house. Peace. Assalamualaikum.